Lagi di Kenzi Kenzo TV kali ini Ayah ingin menganalisa pertandingan antara Filipina melawan Slovenia. Filipina tadi kan sudah kalah pertandingan melawan Indonesia, dia turun ke lower bracket, jadi ini pertandingan di lower bracket guys. Slovenia memakai apa tuh guys? Radin, Digi, sama Cyclop. Hero kesukaannya Onyx Fior. Dan tidak kesukaannya Aura, GPX Aura, Echo. Makanya sekarang mereka sedang lagi bermain suka ngeban Cyclop. Dan sini juga Slovenia dia ngeban Fanny, Estesnya Oh My Venus juga di band, tapi ternyata dia makainya Rafaela, Carmilla, Leomord, Filipina ngeband Hayabusa, Leslie, Wan Wan, Martis Franco. Ada Freya juga guys, ini metanya keren-keren ini guys. Hah? Kok bisa ya? Siapa yang dipakai? Granger. MM Granger. Mantap juga. Kira-kira siapa nih ya guys yang menang di game pertama antara Slovenia melawan Filipina. Ini Villa Luna nih. Oh My Venus ya guys ya. Kalau Pil del Rosario itu si Wise. Filipina ini diwakili oleh 4 player dari Blacklist International. Oke, kita lihat siapa pemenang di game yang pertama. Kita tunggu saja. Oke, harusnya sih Blacklist nggak, Blacklist Filipinanya ngamuk ya guys, karena tadi sudah kalah 2-0 lawan Indonesia. Oke, Viper Freya guys ternyata. Tunggu sebentar guys, ayo nutup pintu dulu. Oke. Oh, hypernya Hyper Granger guys. Berarti naik pakai meta 2 mm. Hampir mati. Wah, keren juga ini. Atau kayaknya ini Filipina, terutama pemain-pemain Blacklist-nya lagi nyobain hero-hero atau meta-meta baru dia nanti di M4 kayaknya nih guys. Kan ini udah keluar ini. Apanya? Benedetta itu. Siapa namanya? Nama di Blacklist-nya lupa. Tapi nama asli dia Dapadap. Dapadap. Susah juga namanya. Meta 2 mm. Buat surprise juga sih guys. Ya kasihan. Diambil sama siapa? Beatrix. Dikejar. Oh, flicker. Popol ulti. Ngeri juga aimnya guys. Si Wise ini Del Rosario. Beatrix-nya juga udah ngekill. Freya-nya sih nyobain di itu, dia apa lagi di turtle nih, dapat nggak? Ulti dong. Nggak di ulti. Nggak di ulti tadi. Ayo. Hmm.
Dapat dong bak birunya. Waduh. Sayang. Udah ulti. Diginya Cyclop. Bet. Benedetta dia di masih oh kalah itu dia kayak kalah EXP. Okay, Freddy lawan Benedetta harusnya sih sama-sama harusnya kuat. Waduh, 3-1 dibantai guys, kena happy birthday ke atas dia seperti biasa ya, kena happy birthday. Kan bener guys, saya bilang Filipinanya mulai ngamuk dia. Up. Ulti dia. Atas sudah hancur di menit 3. Buku Cyclop. Ya, terus dipress di atas. Kabur. Blacklist langsung kabur guys, 3 ya. Dia main 3, 3-1-1 dia. Mari sih 3-1-1-nya 2 mm dia. Gimana caranya itu? Oke. Okay. Op, op. Oh, udah sakit lagi mm-nya. Udah susah sih nih kayaknya nih. Dikira dia MM kan biasanya kita butuh late game, tapi kalau awal game mereka sudah unggul duluan, ya gamenya jadi gampang. Ya tinggal jalan-jalan bareng. Nah, udah tinggal tembak-tembak, kill. Karena dia udah unggul gol. Oke. Tar. Oh, duty. Siapa nge apa Villa Lunanya itu dia tuh selalu ada. Awas. Kena congkel ternyata. Oke. Okay. Aduh, dikit. Aduh. Mati satu MMM-nya, ada MM satu lagi. Yang satu lagi sakit banget pula like Patrick. Par. Headshot ini ngamuk bener-bener dia nih. Pemain Filipina, pemain blacklistnya. Oke. Up. Blacklist. Blacklist Filipina. Benedetta. 2-1. Mati nggak? Masih selamat. Kayaknya enggak sih. Di flicker ya? Cepet juga dia. Oh iya, di flicker sama siapanya? Valentinanya. Dia langsung ngultiin diginya, jadi nambah nyawa dia. Selamat lagi Benedettanya. Oke, Turtle dapat double kill lagi. Patricknya. Patricknya udah tanpa disadari 801 ya guys ya. Bener-bener dipress abis-abis ta. Double kill. Nggak dikasih longgar ini, kena press terus. Oke. Di dalam turretnya. Di tengah ngejar. Midnya lagi. Ulti Cyclop. Aduh, Cyclop, Cyclop. Bisa keluar gini ya, guys. Hero kesukaan Onyx Fior. Hero ke hero benci dari Aura. Jatuhnya tadi first first pick, second pick, guys. Gila banget dia. Slovenia. Makanya tadi ketawa kali ya.
Pemain Filipina ini abis itu ketawa-ketawa dia. Oke. Ini N sini guys. Wave satu lagi N nih. Kalau enggak dia Filipina yang ngejar apa? Lord baru N. Bersihin dulu atas tengah. Mulai susah nih guys, serius. Susah. Eh, mana itu tadi Patrick? Benedetta datang. Saps. Benedetta-nya sih dia masih ada petrify-nya ya. Nanti dia sap. Dapat itu. Oke. Apakah ini jadi end game, guys? Apakah jadi ini end game? Jadi nice try untuk Slovenia. Monster kill dari Valentina. Apa masih bisa kah? Masih bisa end enggak? Atau mereka paksain Filipinanya atau nunggu Lord? Oh, kayak enggak nih, guys. Mau dipaksa end. Oke, paksa end. Datang siapanya? Oh my Venusnya. Villa Lunanya. Oke, nggak perlu balik deh mereka. Nambah nyawa. Langsung objektif turret. Objektif turret. Filipina, objektif turret. Ntar. Ayolah turret, guys. Nggak turret. Patrick. Turret lah, turret. Dikit lagi. Par. God like Valentinanya mengamuk semua ini mah timnya. Ulti Beatrix double kill Valentina. Kayaknya di end aja deh. Legendary. Oke, guys, selamat untuk Filipina yang menang di game yang pertama melawan Slovenia. Nice try untuk Slovenia. Oke, guys. Sampai jumpa di game yang kedua.